10 hewan tercepat di dunia. Oke kawan, saatnya kita kembali ke teropong alam. Rata-rata manusia hanya mengetahui cita sebagai hewan yang tercepat di bumi. Spesies kucing ini memang dinobatkan sebagai hewan tercepat di darat. Namun, terdapat spesies lain yang sukses mencuri perhatian. Beberapa hewan benar-benar mengejutkan karena memiliki kecepatan yang tinggi. Ada yang terbang di udara, ada yang berenang di air, atau berlari di darat. Kecepatan hewan-hewan ini sulit tertandingi oleh siapapun. Dan berikut adalah 10 hewan cepat di dunia yang harus kamu ketahui. Satu, kelinci Eropa. Kelinci Eropa juga dikenal sebagai kelinci coklat, adalah spesies kelinci asli Eropa dan sebagian Asia. Kaki belakangnya memungkinkan untuk berlari dengan kecepatan 77 km per jam yang setara dengan predator mereka yaitu rubah merah. 2. Wildebeest biru. Wildebeest biru adalah hewan pemakan rumput yang banyak ditemukan di timur dan selatan Afrika. Banyaknya hewan predator yang ingin memangsa mereka, seperti cheetah, hyena, singa, dan buaya, membuat mereka mampu berlari mencapai kecepatan hingga 80 km per jam. 3. Ikan marlin. Marlin bisa berenang dengan kecepatan 80 km per jam. Ikan ini memiliki tubuh yang memanjang, moncong atau paru seperti tombak, dan sirip punggung yang panjang dan kaku yang memanjang ke depan untuk membentuk puncak. 4. Kijang bertanduk cabang. Kijang bertanduk cabang adalah mamalia penghuni asli Amerika Utara. Anatomi uniknya ini dirancang untuk menghindari serangan predator dengan berlari hingga mencapai kecepatan maksimal yaitu 95 km per jam. Meskipun tak sekencang cheetah, kijang ini mampu menjaga kecepatan puncaknya dalam jarak lebih jauh berkat paru-paru dan jantungnya yang besar. 5. Burung kanipis jarum Asia. Burung kanipis boleh dibilang sebagai burung paling tangguh di udara. Dalam setahun, spesies itu mampu terbang 10 bulan tanpa sekalipun mendarat dan hanya berada di daratan selama 2 bulan saja. Burung ini memiliki bentuk seperti cerutu dengan tenggorokan putih yang mencolok. Kanipis jarum Asia dapat mencapai kecepatan hingga 169 km per jam. 6. Elang emas. Elang emas adalah burung pemangsa terbesar di Amerika Utara. Mereka bisa terbang dengan kecepatan maksimum 300 km per jam. Kecepatan tertingginya adalah saat mereka menukik tajam ke bawah. Biasanya, trik ini digunakan untuk berburu mangsa. Kombinasi kecepatan tinggi dan cakar yang tajam bisa membuat mangsa tak berkutik. 7. Kijang Grans. Kijang Grans yang tersebar di bagian utara Tanzania, Sudan Selatan dan Ethiopia dan dari pesisir Kenya ke Danau Victoria. Cheetah merupakan salah satu predator yang mengincar dan memangsa hewan ini. Sehingga mereka harus selalu bergerak cepat melintasi rerumputan dengan kecepatan mencapai 76 km per jam. 8. Ikan layaran. Ikan layaran mampu berenang hingga 110 km per jam. Sirip punggungnya biasa terlipat saat berenang dan mengembang saat merasa terancam.
Rahang atas ikan layar jauh lebih panjang ketimbang rahang bawahnya, membentuk paruh khas yang terlihat seperti tombak. Sembilan, elang peregrine. Elang peregrine merupakan burung alap-alap kawah. Kecepatan terbang burung ini telah tercatat hingga 320 km per jam, sehingga menjadi hewan predator yang paling ditakuti oleh mangsanya. Dengan kecepatan seperti itu, elang peregrine menukik di udara untuk mendapatkan mangsa yang diincarnya. Burung cikalang. Burung cikalang adalah burung yang memiliki paruh yang panjang dan sayap yang lebar. Cikalang dapat terbang hingga kecepatan 153 km per jam. Burung cikalang membutuhkan kecepatan yang tinggi untuk menangkap mangsa mereka, terutama ikan dari dalam air. Dan itulah beberapa hewan yang memiliki kecepatan tinggi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan hewan lainnya.